Haji dan Umroh Arab Saudi menegaskan syarat mendapatkan izin umroh tetap wajib bagi calon jemaah setelah bulan suci Ramadan. Melansir Saudi Gazette 24 April 2023, jemaah wajib mengajukan perizinan melalui aplikasi Nusuk atau aplikasi Tawakalna untuk mendapatkan tanggal tersedia pelaksanaan ibadah umroh. Kementerian Haji dan Umroh Saudi juga menetapkan pemberlakuan persyaratan bebas COVID-19. Pihaknya menyatakan bahwa peziarah umroh akan dapat berpindah antara Mekah dan Madinah dan di sekitar kota Arab Saudi selama mereka tinggal. Selain itu, Kementerian Saudi memutuskan 10 Syawal sebagai tanggal terakhir bagi peziarah domestik untuk membayar angsuran ketiga dan terakhir dari reservasi haji calon jemaah. Angsuran akhir berjumlah 40% dari biaya yang disetujui selama musim haji tahun ini.